Halo, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas karton putih. Yang kedua, sebuah ring light. Yang ketiga adalah objeknya. Di sini saya menggunakan buku dan sebuah kamera. Guys, backgroundnya lecek. Untuk foto background, karton putih pilihan favorit saya. Dan setelah itu, dekatkan ring light kepada background agar dapat pencahayaan yang maksimal. Arahkan lampunya kepada lokasi objeknya. Dan masukkan objeknya ke dalam background, atau kalian bisa membuat style dengan cara serong seperti ini. Kalian dapat membuat style yang kalian inginkan. Pastikan objek mendapatkan pencahayaan yang baik. Dan sekarang saatnya kalian shoot dengan sudut-sudut pandang yang kalian inginkan. Oke, sip. Selamat mencoba.